Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau lihat tanaman porang. Umurnya sudah tua, yang jelas kataknya sudah besar-besar. Ini kataknya nih sudah besar-besar. Daunnya udah mulai menguning, tandanya porang segera akan panen. Dan umbinya sudah mulai membesar dengan ditandakan tanah sudah retak-retak seperti ini. Nih, ini tandanya umbi porang sudah mulai membesar. Nih, semuanya retak-retak. Nih, umbi porang segera akan panen. Nih. Pohonnya tinggi-tinggi, setinggi orang yang jelas. Tingginya kurang lebih 1,5 meter. Nih, saudaraku. Nih, umbinya sudah tuh. Ini sudah mulai retak-retak ini. Tandanya umbi porang sudah mulai membesar. Kataknya juga besar-besar nih. Ini calon bibit nanti. Nih, calon bibit yang banyak dicari seperti ini, katak tengah, katak super namanya, saudaraku. Ini banyak dicari nih, seperti ini. Besar-besar. Calon bibit. Calon bibit baru. Siap panen. Tinggal nunggu daun menguning, tumbang, kataknya copot dari sini. Tandanya sudah siap dipanen. Sudah mulai retak-retak tanahnya. Berarti umbinya naik. Semoga umbinya besar-besar, karena pupuknya juga lumayan banyak, subur akhirnya seperti ini, saudaraku. Ini saya pupuk pakai pupuk organik kemarin. Hasilnya seperti ini. Ini 2 bulan lagi nih dipastikan panen. Orang 2 bulan lagi dipastikan panen. 2 bulan lagi musim panen porang. Seperti ini, saudaraku. Ini udah pada roboh-roboh. Ini, saudaraku, yang di bawah nyampe sono porang semua. Lahan saya tanamin porang semua seperti ini. Yang jelas siap panen, semuanya harus siap dipanen ini. Terus diganti dengan bibit yang baru menggunakan bibit katak super seperti ini. Nanti bibitnya, kalau yang kecil, kalau yang seperti ini mungkin rencananya mau saya polybag, karena harga jual katak seperti ini, sekecil ini, kalau di polybag harga jualnya kurang lebih 2.000 sampai 3.000 per polybag. Nanti jika udah tumbuh sebesar ini, katak sebesar ini, satu polybag itu kisaran harganya 2 sampai 3.000, bahkan kalau dikirim keluar kota bisa sampai 4 sampai 5.000 per polybag.
Kalau yang sebesar ini mungkin masih saya tanam di lahan terbuka. Kalau yang kecil-kecil seperti ini seperti ini kita polybag. Untuk saat ini harga per polybag yang katak yang tadi yang kecil-kecil tadi kisaran 2.000-3.000 seperti ini. 2.000-3.000 ya lumayan lumayan lah buat nambah-nambah uang saku. Porang siap panen, siap dipanen, siap dipanen. Ini ya, yang itu juga semuanya udah retak-retak tanahnya, saudaraku. Tuh tanahnya udah pada retak-retak nih. Nih, tuh retak-retak semua. Semoga umbinya besar-besar. Seperti ini, saudaraku. Ini pada retak-retak nih tuh. Orang siap panen. Ini kok pada retak-retak semua tuh. Ini saudaraku. Ini yang di bawah. Tuh yang di bawah juga siap panen, semuanya siap panen. Musim ini panen porang. Semoga membawa berkah tanaman porang ini. Tuh. Nih, kataknya tuh calon bibit nanti. Lumayan. Kataknya lumayan besar-besar, saudaraku. Nih, besar. Besar-besar. Besar. Lumayan lah. Tuh, semuanya tanaman porang, saudara. Tuh, sampai sana semuanya porang. Porang-porang dan porang. Semuanya berlomba-lomba menanam porang. Karena sangat menggiurkan, saudara-saudara. Porang, semuanya porang. Ini porang saya yang siap panen. Serba porang. Ini juga porang siap panen. Semuanya porang siap panen. Seperti ini. Kalau ini tanaman jahe, saudara-saudara. Jahe dan porang semua berlomba-lomba menanam porang seperti ini, saudaraku. Ini porang, ini batangnya besar-besar nih. Siap panen batang besar. Semuanya porang dari ujung sampai ujung porang. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.